tidak sifatnya frame taking. Pengen tahu? Tonton ini sampai habis dan action. Hal yang harus kalian siapkan adalah videonya. Masuk ke aplikasi editing, kemudian tambahkan 1 detik menggunakan fitur teks yang nantinya jadi arahan utama kita untuk tracking. Pada awal tracking, kita aktifkan keyframe-nya dan ikuti saja step pergerakan sambil menambahkan keyframe yang baru. Waduh, lama dong. Ya, namanya juga editing frame tracking. Ya, memang seperti itu. Lanjut ke tahap editing sampai selesai. Dan bila semuanya sudah selesai, kita lihat hasilnya. Gimana, mudah kan? Next time kita bakal bahas editing apa lagi ya? Langsung komen video ini. Bila konten ini bermanfaat, coba followin ini and next time saya bakal bahas